Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai 10 penyanyi terbaik dan termahal jebolan ajang dangdut Indosiar. Siapakah 10 jebolan tersebut? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Ajang Dangdut Indosiar merupakan salah satu kompetisi paling bergengsi dengan rating TV paling bagus di Indonesia. Tak ayal jika jebolan-jebolan dari ajang tersebut memiliki talenta dan skill yang tidak diragukan lagi. Acara yang diadakan setiap tahun ini selalu memberikan warna baru di dunia musik dangdut Indonesia. Tak heran jika masyarakat terus menanti sang juara yang akan merebut piala bergilir itu dalam kompetisi tersebut. Dari ajang tersebut, tak sedikit terus mengeluarkan penyanyi dangdut paling diperhitungkan di tanah air. Dengan kemampuan dan pamor yang dimiliki dari jebolan tersebut, membuat tarif manggung mereka cukup mahal saat ini. Pada video kali ini, kita akan mengupas secara tuntas mengenai 10 jebolan terbaik ajang dangdut Indosiar dengan bayaran manggung cukup mahal saat ini. Siapa sajakah mereka? Simak videonya sampai habis. Yang pertama ada Lesti Andriani yang merupakan penyanyi dangdut jebolan The Academy musim pertama yang berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Yang kedua ada Fildan Rahayu yang merupakan jebolan penyanyi dangdut The Academy musim keempat yang berasal dari kota Bau Bau, Sulawesi Tengah. Yang ketiga ada Pradana Diva atau Danang, merupakan jebolan penyanyi dangdut The Academy musim kedua. Danang berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Yang keempat ada Evi Anggraini atau Evi Masamba, merupakan jebolan penyanyi dangdut The Academy musim kedua, berasal dari Desa Pattimang, Kecamatan Malangki, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Yang kelima ada Nur Ati atau Ati Kodong, merupakan jebolan penyanyi dangdut The Academy musim pertama. Ia berasal dari Tongki Tongki, Sulawesi Selatan. Yang keenam ada Putri Isnari. Putri merupakan jebolan penyanyi dangdut The Academy musim keempat. Putri berasal dari kota Balikpapan. Yang ketujuh ada Selviani atau Selvi Yama. Selvi merupakan jebolan penyanyi dangdut Liga Dangdut Indonesia tahun 2018. Selvi berasal dari Sopeng, Sulawesi Selatan. Yang kedelapan ada Rizky dan Ridho. Penyanyi kembar ini merupakan jebolan penyanyi dangdut The Academy musim kedua. Mereka berasal dari Medan, Sumatera Utara. Yang kesembilan ada Tiara Ramadhani atau Rara. Merupakan jebolan penyanyi dangdut Liga Dangdut Indonesia tahun 2018. Rara berasal dari Sumatera Selatan.
Yang ke-10 ada Fauzul Abadi atau Faul. Faul merupakan jebolan penyanyi dangdut Liga Dangdut Indonesia tahun 2019. Faul berasal dari Benar Meriah, Gayo, Aceh. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai 10 jebolan terbaik dan termahal dari ajang Dangdut Indosiar. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.